aku Safira Cantika dari Funding Division. Nama gue Rehan Muhammad Zauki. Gue dari divisi Gunbon, Gathering and Bonding. Halo semuanya, nama saya Mabel Tobing dari Social. Aku Rensa Purnomo dari Alumni Relation Division. Bagaimana tanggapan kamu tentang bencana alam abrasi ini? Menurut aku abrasi ini harus kita cegah karena menurut saya pantai-pantai di Semarang ini sudah banyak mengalami abrasi dikarenakan pohon-pohon yang masih kurang di sekitar pantai. Nah, abrasi itu diakibatkan oleh arus gelombang yang merusak pengisian tanah. Biasanya itu menyebabkan terjadinya bencana alam. Tanggapan saya terkait bencana ini, abrasi ini sangat disayangkan ya, karena pantai-pantai sekitar Semarang udah jarang yang ada pasirnya. Oke, kalau menurut aku sendiri, abrasi air laut itu merugikan banget karena sifatnya destruktif. Karena dia bisa mengurangi wilayah pesisir dan juga khususnya wilayah-wilayah yang terdampak untuk kampung nelayan seperti itu. Menurut kamu, kenapa bencana abrasi ini bisa sampai terjadi? Menurut saya, bencana abrasi ini masih bisa terjadi sampai saat ini dikarenakan kita yang masih kurang aware tentang hal-hal yang berkaitan dengan abrasi dan kita masih kurang peduli dengan tentang penanaman pohon dan lain-lain di sekitar pantai. Bencana abrasi ini bisa terjadi karena bisa disebabkan gelombang arus laut, terus angin di atas, hujan atau angin di atas lautan, itu aja sih yang bertolak. Abrasi ini bisa terjadi banyak faktor ya, terutama adalah faktor dari manusia itu sendiri yang kurang bisa menanggulangi bencana abrasi ini atau kurangnya adanya inisiatif kita yang mau menjaga area pantai. Oke, kalau menurut aku sendiri, bencana abrasi itu kan karena terjadi karena erosi. Erosi itu kan pengurusan yang dilakukan oleh air laut, makanya disebut abrasi, itu terjadi karena faktor alam. Salah satunya itu karena pengaruh dari gelombang laut, kemudian ada arus laut, dan juga ketinggian atau elevasi dari wilayah pesisir itu sendiri. Kayak gitu. Menurut kamu, penting nggak sih dilakukan penanggulangan terhadap bencana abrasi? Menurut saya penting sekali untuk menanggulangi bencana ini dikarenakan kita harus peduli terhadap diri kita juga dengan adanya abrasi ini bisa jadi diri kita pun dirugikan oleh hal ini. Jadi kita harus melakukan penanggulangan terhadap abrasi ini. Kalau menurut gua penting enggaknya sih penting itu untuk mencegah terjadinya bencana alam. Tentunya hal ini penting karena apabila dibiarkan abrasi ini akan terus mengikis bagian pantai dan air laut bisa membanjiri daerah sekitar pantai tersebut, apalagi pantai yang ada di Semarang yang masih ada pasirnya itu kan Pantai Tirang. Pantai Tirang ini tuh ada di dekat perumahan warga, jadi dari situ akan memberikan dampak bagi penduduk sekitar pantai. Oke, kalau menurut aku pribadi itu penting banget dalam menanggulangi abrasi oleh air laut ini. Contohnya di wilayah pesisir kita bisa melakukan penanggulangan dengan pembuatan tanggul. Kemudian kita juga bisa menanam mangrove dan juga cemara laut sebagai barrier atau benteng dari wilayah pesisir itu sendiri agar abrasi air laut tidak terus terjadi di wilayah pesisir kita. Apakah kalian pernah melakukan penanaman atau mitigasi bencana terkait abrasi? Kalau diri saya sendiri belum pernah melakukan penanggulangan terhadap abrasi. Pernah apa enggak ngelakuinnya? Sejauh ini belum pernah sih. Saya sendiri udah pernah melakukan penanggulangan terkait abrasi ini. Walaupun tidak menanamkan penanaman di area pasir pantai, tapi saat saya SMA saya melakukan penanggulangan dengan cara memungut sampah yang ada di sekitar pantai tersebut. Harapan kalian setelah dilaksanakannya penanam pohon Social Community Division? Harapan saya dengan adanya penanggulangan yang dilakukan oleh Social Community Division bisa menanggulangi abrasi dan membuat diri kita lebih aware lagi terhadap hal-hal kecil, hal-hal besar atau hal-hal kecil seperti abrasi ini. Kalau harapan gua dari penanaman yang dilakukan oleh divisi Socom itu dapat mencegah
dapat mencegah terjadinya bencana alam. Harapan saya dengan dilaksanakannya penanaman pohon yang dilakukan oleh Social Committee Division, semoga kedepannya para anak muda, mahasiswa atau mahasiswi memiliki kesadaran yang lebih lagi akan perihal bencana abrasi ini, supaya pantai-pantai di sekitar Semarang bisa masih terjaga kelestariannya. Oke, mungkin harapanku setelah dilakukan penanaman cemara laut itu tentu saja wilayah-wilayah pesisir itu bisa terlindungi dan memiliki barrier alam karena penanaman cemara laut, sehingga bisa mengurangi wilayah yang terkena abrasi. Dan juga ini salah satu program kerja yang bagus banget dan salah satu cara kita sebagai mahasiswa dalam memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar.